Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menguruskan suatu line dalam suatu lokasi. Jadi di sini kita ada beberapa line. Ketika kita coba untuk urutkan, maka line itu urut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Jadi kita coba urutkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita pilih seperti ini. Lalu kita pilih sort. Ternyata datanya di sini urutannya adalah line 1, lalu masuk ke langsung ke line 12. Padahal seharusnya kita menginginkan dari line 1 ini masuk ke line 2, lalu ke line 3, line 4, dan seterusnya, lalu line 12, dan terakhir adalah line 16. Nah, di sini bagaimana caranya kita supaya untuk mendapatkan urutan ini, maka kita perlu memisahkan terlebih dahulu, yaitu angka line 1, kemudian angka urutan kedua adalah A dan B, yang ketiga adalah urutan supply-nya adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai 21 atau 31 di sini, untuk urutan yang ketiga. Jadi ini dibagi menjadi tiga urutan. Kita akan menggunakan fungsi if dan mid. Jika kita akan hitung di sini karakternya. Karakter setelah angka 1 itu adalah karakter yang ketujuh ya. L-I-N-E adalah 4, lalu digit 0, lalu digit ke 6, dan digit ke 7. Jika digit ke 7, hasilnya adalah blank. Maka kita akan ambil data dari urutan pertama adalah digit ke 6 sebanyak 1 digit. Jika tidak, maka kita akan coba ambil dari digit ke-6 sebanyak 2 digit. Oke, sebagai berikut. Jika mid-nya ini digit ke-7 sama dengan blank, kita ambil data digit mid yang ke-6 sebanyak 1 digit. Jika tidak, maka kita ambil fungsi mid mulai dari digit ke-6 sebanyak 2 digit. Artinya di situ ada karakternya, yaitu line 12, line 13, 14, dan seterusnya. Nah, di sini kita copy rumusnya, kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan A dan B. Sama dengan tadi, caranya adalah jika di digit ke-7 atau karakter ke-7 adalah datanya adalah blank, yaitu tanda petik, spasi, petik, maka kita akan mulai dari digit yang ke-8 sebanyak 1 digit. Jika tidak, kita akan mulai dari digit yang ke-9 sebanyak 1 digit. Jadi logikanya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini dia, jika mid yang ke-7 adalah blank, maka gunakan fungsi mid digit ke-8 sebanyak 1 digit. Nah, jika tidak, maka kita akan mulai dari digit yang ke-9 sebanyak 1 digit. Nah, ini kita coba tarik ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita akan mengurutkan yang A1, A2, dan seterusnya. Kita ambil jika digit ke-7 sebanyak 1 digit adalah digit blank. Maka kita akan mulai dari, kita akan hitung 7, 8, 9. Kita akan mulai dari digit yang ke-9 sebanyak 2 digit. Jika tidak, maka kita akan mulai dari digit yang ke-10 sebanyak 1 digit. Seperti itu, teman-teman. Satu digit. Jika tidak, maka kita akan mulai dari digit yang ke-10 sebanyak 1 digit. Tarik ke bawah. Hasilnya kita lihat seperti apa. Sebanyak 2 digit. Nah, ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya, saya tidak akan menghilangkan rumus. Lalu saya copy dan paste special di kolom berikutnya. Paste special as values. Lalu saya ubah menjadi convert to number.
Dan terakhir adalah kita hanya tinggal mengurutkan berdasarkan kolom F, kolom G, dan kolom H. Dan berikut adalah hasilnya. Kolom F kita urutkan, kolom G, dan lalu kolom H. Kita buat seperti ini. Dari kecil ke besar, dari A ke Z, kita akan coba urutkan. Kita pilih OK. Dan ini adalah hasilnya. Sudah urut teman-teman ya. Jadi line 1, line 2, line 3, 4, dan seterusnya. Kemudian line 12 hingga 14. Di sini saya sengaja hanya mengambil beberapa contoh sampling aja agar lebih mudah. Demikian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Excel, Word, atau Google Sheet, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.